Saat ini Song Hye Kyo masih menjadi sorotan lewat drama comebacknya The We Are Breaking Up yang dibintangi bersama aktor Jang Ki-yong. Meski dipenuhi dengan kritik, namun penampilan Song Hye Kyo tetap memikat hati publik. Sementara aktor Lee Do-hyun dikabarkan akan membintangi drama The Glory. Dalam drama tersebut, ia akan beradu peran dengan artis Song Hye Kyo. Yuhua Entertainment selaku agensi yang menaungi Lee Do-hyun mengatakan sang aktor sedang mempertimbangkan tawaran membintangi drama terbaru penulis Kim An-suk tersebut. Lee Do-hyun telah menerima tawaran casting untuk The Glory dan sedang mempertimbangkan tawaran itu, kata perwakilan agensi Yuhua Entertainment seperti dilansir dari GTN Star via Never. Lee Do-hyun akan memerankan tokoh Ju Yong-jung yang ringan dan murah senyum. Alih-alih menjadi seorang seperti pangeran menawan, ia memutuskan menjadi sarana balas dendam Dong Eun yang diperankan oleh Song Hye Kyo. Sementara itu, Song Hye Kyo akan berperan sebagai Dong Eun, pelajar SMA yang bercita-cita menjadi arsitek. Kendati demikian, mimpi itu harus dikubur dalam-dalam karena ia kerap mendapatkan kekerasan dan perundungan di sekolah. Ia lantas memutuskan keluar dari sekolah dengan luka dan segala rencana balas dendam kepada orang-orang jahat di sekitarnya. Tahun demi tahun berlalu, Dong Eun menanti dalam diam hingga pelaku perundungan di sekolahnya menikah dan memiliki anak. Ia kemudian menjadi guru di sekolah anak tersebut dan mulai membalas dendam. Ia tidak hanya akan membalas dendam kepada pelaku perundungan, tapi juga anak-anak yang merundung murid lain di sekolah tersebut. Song Hye Kyo telah dikonfirmasi membintangi drama ini pada Januari lalu. Ini merupakan reuni antara dirinya dan penulis Kim An-suk setelah bekerja sama dalam drama populer Descendant of the Sun 2016.